selanjutnya yaitu yang penting temukan item tersembunyi di dunia petak umpet. Wah ada, hide and seeknya. Dan dia merayakan perilisan Steamed Egg. Even item gratis. Dapatkan item lembut dan empuk dari Steamed Egg dan lezat. Nah, ini dia caranya menemukan Steamed Egg. Cara partisipasinya itu pergi ke gift box, guys. Baju terusan lembut telah sampai. Kedua, jadi kalian cek gift box, terus kemudian ke dunia petak umpet yang udah direnovasi nih, udah diperbarui sama Gepetto. Terus kemudian temukan poster Steamed Egg yang tersembunyi di berbagai tempat. Ih, seru. Nanti kita main, terus main game di dunia petak umpet dan terima topi bucket halus yang ada topinya, guys. Nih, periodenya 1 Agustus sampai 31. Oh, ini topinya yang ini, guys. Nih, lucu kan kita dapatnya cuma bajunya doang ya. Nah, kita masuk di sini, nanti kita dapat topi gratisnya. Di sini nih aku dapat topinya. Topi. Bajunya ini baru dapat bajunya. Nanti kalau kita main petak umpet terus dapetin semua posternya, kalian bakal dapat si topinya ini kayak gitu. Ini dunianya ya. Kalian tinggal enter aja terus main. Terus kalian tinggal main aja nih. Aku juga baru pertama kali ya ke dunia petak umpet. Ini jujurly gitu ya. Ini gak tau ngelag atau enggak ya, soalnya ini by gini gitu. Nah ini dia guys, tuh kalian tinggal terima guys, tinggal klik. Wah udah tinggal gini doang ternyata, gak usah main-main, tinggal masuk ke map aja. Kita cari poster aja lah. Oh ini dia posternya, ini dia posternya. Ish, kok pada pakai baju gratis ya. Ya error-nya udah deh. Pokoknya gitu, kita udah dapat lah intinya. Intinya kita udah dapat itemnya bro. Terus kita tinggal ambil itemnya di ini. Mana sih? Ini dulu lah screenshot buat buat ini tuh. Aku belum buka gift box lagi guys, buat apa? Udah 6 hari. Aduh, belum guys, harus nunggu 2 minggu ya, berarti belum tenang-tenang, pasti kebuka sama aku. Jangan lupa ya cek playlist agar apa yang kalian cari mudah ditemukan. Jika bingung di komen.